Selamat malam. Saya ada kejutan untuk kamu. Belakangan ini, saya berpikir kayaknya kita gak bagus deh musuhan terus. Lebih baik kita berteman. Saya tahu kalau kamu tuh stres banget di sini. Nah, biasanya kalau saya stres, saya dandan. Biar saya kelihatan cantik dan seger. Dan stres saya hilang. Kamu mau kan? Ayo! Yuk! Ayo! Ayo dong, Cit. Kamu cerita sama saya. Ngobrol apa aja, kek. Bilang selamat pagi atau selamat malam. Apa aja. Saya tahu kamu stres banget di sini. Dari pagi sampai malam, dari malam ke pagi lagi. Apalagi kalau malam ya. Di sini kan dingin, sepi, nggak kedengeran apa-apa. Yang kedengeran kan cuma suara binatang malam aja ya. Pantas kamu kesepian di sini. Atau kamu bisa ngobrol sama saya. Kamu bilang aja, malam ini indah sekali ya, banyak bintangnya. Nah, dengan ngobrol begitu, kita kan bisa saling mengenal pribadi masing-masing. Iya kan? Nih, lihat dulu. Gimana? Cantik kan? Apa? Kamu yang tahu. Gak bisa menghargai orang lain. Oke, kita memang tidak bisa berteman. Dan saya nggak bisa berharap banyak sama kamu. Karena kita memiliki kepribadian yang berbeda. Dan kita saling benci. Tapi ingat, kita punya satu kesamaan. Kita sama-sama ingin punya anak. Anak ini adalah anak saya. Dan saya akan menjaganya dengan baik. Ya udah. Tapi saya mau cerita sedikit ya sama kamu. Saya dan Herman dari dulu ingin sekali punya anak. Saya pernah hamil kok. Pada suatu saat, Herman melakukan tes uji coba. Dia ingin tahu apakah anak dalam kandungan saya itu cacat atau enggak. Dan ternyata anak dalam kandungan saya itu cacat. Jadi terpaksa deh kita gugurin. Dan setelah peristiwa keguguran itu, menurut dokter, kandungan saya mengalami gangguan dan saya nggak mungkin hamil lagi untuk selama-lamanya. Terus terang, saya kecewa banget. Tapi saya nggak marah kok sama Herman. Saya tahu dia mau yang terbaik buat anak kita. Dia nggak mau anak kita lahir nanti cacat seperti adiknya.
tangan dan kakinya seperti kepiting gini nih. Ya udahlah, semuanya juga udah lewat kok. Lagi pula, Herman juga udah minta maaf. Saya tahu, Herman juga ingin sekali punya anak. Karena itu, kita berdua ingin yang terbaik buat anak ini. Apa kalian akan membunuh saya? Apa? Setelah anak ini lahir, apa kalian akan membunuh saya? Tolong jangan bunuh saya. Saya mau lihat anak ini. Tenang aja deh, Cit. Yang penting kamu tahu gimana bahagianya perasaan saya saat ini. Saya bisa ngerasain denyut jantung bayi itu. Bagaimana dia menendang-nendang perut saya. Saya juga pengen tahu mukanya seperti apa ya. Apakah dia ganteng seperti Herman atau cantik seperti saya? Alangkah bahagianya saya sekarang ini. Lengkap sudah hidup saya sebagai seorang perempuan. Sekarang buka kakinya, buka kakinya, buka kakinya. Ya. Saya senam ini melatih senam hamil. Saya pikir kan memang sudah saatnya dia melakukan hal ini, ya kan? Kamu kesini, ya. Ayo, ya. Belakang, depan. Belakang, pelan-pelan. Ya. Terus. Oke. Sayang. Terus. Coba lihat deh. Iya, terus. Sayang, lihat dulu. Iya. Cantik sekali kamu hari ini, ya? Iya dong, saya kan mau jalan-jalan ke mall. Oh. Ayo, lanjut. Kenapa diam? Ayo. Terus, sekarang buka kakinya. Ya, sekarang ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke... Ayo! Nah, turun, ke bawah, ke atas, pelan-pelan. Nah, bagian ini akan semakin kuat apabila kamu melatihnya seperti ini. Ya, terus. Ya, pelan-pelan. Ya. Ya, terus ke bawah. Pelan-pelan. Oke. Terus pelan-pelan. Terus pelan-pelan dong. Terus pelan-pelan. Kalau gerakan gitu saya ini akan membantu bisa kamu menguatkan. Saya lihat deh nih. Saya lihat dulu. Iya. Sayang. Nih. Saya. Ayo dong. Hah? Saya sedang sibuk melatih dia. Kamu jangan ganggu dong. Pelan-pelan. Terus, ayo. Kamu benar nih gak mau nitip apa-apa? Enggak. Persediaan makanan masih penuh. Jangan nitip apa-apa. Kamu hati-hati di jalan. Terus, pelan-pelan. Terus, pelan-pelan. Terus, gerakan dia terus. Hati-hati di jalan, sayang. Iya? Kamu jangan macam-macam ya? Setelah sekian lama kamu tidak percaya sama saya? Begitu? Cepat. Cepat.
Kamu kok pulangnya cepat sekali? Hah? Kata mau ke mall. Gimana mau ke mall? Dompetnya aja ketinggalan di sini. Udah selesai senamnya? Sudah, ini kepanasan. Tuh, dia kecapean sekarang tidur. Bawa apa ya, Nih? Bawa apaan sih? Enggak bawa apa-apa. Ih, gimana sih kamu? Sini deh, bawa apa, Nih? Apa sih kamu? Enggak bawa apa-apa. Mana? Ini sih bau bunga. Campur bau apa ya? Mana sih bau bunga? Bunga apaan? Ini sih bau busuk. Herman, kamu pakai klosetnya disiram ya? Enggak. Ini bau keringat. Dia kan tadi latihannya keras sekali. Jadi keringatnya banyak. Nah, bau keringat ini. Masa kamu mau cium sih? Bau keringat ini. Herman, kamu belum bersihin kloset? Belum. Belum? Iya, belum. Herman, kamu ini gimana sih? Kamu bisa saja menutupi bau kloset itu dengan minyak wangi. Tapi saya nggak bisa. Penciuman saya ini tajam, tajam. Kamu janji mau bersihin kloset hari ini. Tapi mana? Ya, kamu nggak bisa gitu sama saya. Ya, sudah. Kamu ingat kan? Saya janjinya itu sore baru bersihin kloset. Memangnya sekarang sudah sore? Ya belum! Belum! Jadinya belum! Tapi kan kalau mau bersihin sekarang lebih cepat lebih baik! Sudah! Kamu gak pernah mau malas sama saya, kan? Sudah! Kloset aja dibahas! Kamu ya bersihin sebel aja! Rumah ini bau busuk! Sudah! Gitu saja dibahas lagi! Pulang-pulang kau bahas kloset! Kalau cuma bandulan ini, Pak, saya rasa tetap kita tidak mempunyai bukti yang kuat. Iya. Tapi bandulan kalung ini tidak mungkin ketinggalan di rumah begitu saja, Pak. Karena saya tahu, Pak, istri saya itu sangat menyukai kalung itu. Sekarang coba Bapak pikir, mana mungkin bandulan kalung itu ada di rumah dan sementara rantainya ada di dalam mobil yang jatuh ke jurang. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi pada istri saya. Banyak sekali kemungkinan, Pak. Apa ya, Nih? Bawa apaan sih? Enggak bawa apa-apa. Ih, gimana sih kamu? Sini deh, bawa apa, Nih? Apa sih kamu? Enggak bawa apa-apa. Mana? Ini sih bau bunga. Campur bau apa ya? Mana sih bau bunga? Bunga apaan? Ini sih bau busuk. Herman, kamu pakai klosetnya disiram ya? Enggak. Ini bau keringat. Dia kan tadi latihannya keras sekali. Jadi keringatnya banyak. Nah, bau keringat ini. Masa kamu mau cium sih? Bau keringat ini. Herman, kamu belum bersihin kloset? Belum. Belum? Iya, belum. Herman, kamu ini gimana sih? Kamu bisa saja menutupi bau kloset itu dengan minyak wangi. Tapi saya nggak bisa. Penciuman saya ini tajam, tajam. Kamu janji mau bersihin kloset hari ini. Tapi mana? Ya, kamu nggak bisa gitu sama saya. Ya, sudah. Kamu ingat kan? Saya janjinya itu sore baru bersihin kloset. Memangnya sekarang sudah sore? Ya belum! Belum! Jadinya belum! Tapi kan kalau mau bersihin sekarang lebih cepat lebih baik! Sudah! Kamu gak pernah mau malas sama saya, kan? Sudah! Kloset aja dibahas! Ya bersihin sebel aja! Rumah ini bau busuk! Sudah! Gitu saja dibahas lagi! Pulang-pulang kau bahas kloset!
Kalau cuma bandulan ini, Pak, saya rasa tetap kita tidak mempunyai bukti yang kuat. Iya. Tapi bandulan kalung ini tidak mungkin ketinggalan di rumah begitu saja, Pak. Karena saya tahu, Pak, istri saya itu sangat menyukai kalung itu. Sekarang coba Bapak pikir, mana mungkin bandulan kalung itu ada di rumah dan sementara rantainya ada di dalam mobil yang jatuh ke jurang. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi pada istri saya. Banyak sekali kemungkinan. Dan saya yakin, pada hari itu, istri saya tidak pergi kemana-mana. Bapak bisa lihat, dalam buku agenda dia sehari-hari. Di dalam buku agenda itu, tercatat kegiatan istri saya sehari-hari. Tapi, mungkin saja dia punya rencana yang mendadak. Bertemu orang tuanya atau bertemu kawan lamanya mungkin? Pak, Citra itu sudah tidak punya orang tua lagi. Dan teman-teman dekatnya juga, mereka tidak tahu Citra sekarang ada di mana. Bahkan teman kantornya bilang, pada hari itu, Citra itu buru-buru mau pulang. Tapi maaf, Pak. Sekali lagi saya katakan, maaf. Kalau kita hanya mempunyai dua bukti ini saja, tetap kita tidak mempunyai bukti yang kuat. Saya mohon, Pak. Bapak harus tolong saya. Karena saya yakin, Pak, jenazah yang jatuh ke jurang itu bukan istri saya. Saya punya keyakinan, Pak. Istri saya sampai sekarang masih hidup. Maaf. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mencarikan seorang dokter psikiater yang cocok untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Misi, Pak. Mau cek listrik. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Biasa, mau cek meteran listrik. Sekalian mau prediksi untuk tagihan bulan depan. Wah, gawat. Apanya yang gawat, Bu? Enggak ada yang gawat. Masuk dulu ya, Pak. Yuk. Ya, bolehlah. Ayo duduk. Iya, Bu. Makasih, Bu. Saya langsung aja ngecek meter listrik, Bu. Iya. Aduh.
Pak, nggak ada masalah. Semua normal. Ini untuk prediksi bulan depan. Gimana, Bu? Perutnya masih sakit? Oh iya, enggak mas, enggak apa-apa, biasa perempuan. Iya, kalau gitu saya permisi, masih banyak kerjaan yang lain. Iya mas, makasih ya, maaf soal air jeruk tadi. Wah, enggak apa-apa, biasalah. Mari Bu. Iya.